Okay, hai, assalamualaikum semua. Okay, hari ni saya nak buat review Nikon 300 main hujan. Ada juga tanya kamera apa yang paling terbaik kan. So aku recommend dengan korang pakai Nikon D300. Okay, Nikon ni aku pakai ni dah berapa tahun lah. Rasa dah lebih 7 tahun, 6 tahun lebih kurang macam tu. Memang lama. So Nikon ni antara yang terbaik lah. Aku boleh recommend baik-baik kamera kan. DSLR ni korang cari jenis Nikon lah. Macam Canon tu bukan tak okey, cuma bagi aku Nikon sebab dia punya kualiti barang dia, power. So korang boleh tengok ni kita buat review kena air hujan betul ni. So memang tak ada masalah, boleh record lagi. So dia yang penting kualiti video dia memang cantik lah. Lagi satu dia punya warna ori dia memang cantik, memang korang boleh tengok eh. Okay, nampak tak? Warna dia ikut betul-betul apa yang kita nampak dekat depan tu lah. Contoh warna merah-merah betul lah. Warna pink. Yang tu lah. So, memang terbaik Nikon ni. Kena hujan pun tak ada masalah. Cuma kalau terjatuh tu, terkempas ke kan, itu memang pun boleh lagi lah. Cuma jangan terlanggar yang pecah kamera ni, memang tak boleh pakai lah. Korang beli baru je lah kan. So yang aku boleh rekomenkan kat korang, cari je Nikon D300. Okay, untuk basic nak jadi fotografer ke videografer, aku sarankan korang pakai kamera ni, memang terbaik. So tu je lah kot. Okay, jangan lupa like, komen dan subscribe video ini. Lagi satu, jangan lupa tekan loceng dekat sebelah subscribe ni untuk video terbaru. Okay, memang terbaik, memang tak ada masalah. Tengok, boleh record lagi. Okay, thank you for watching. Bye bye. Okay, memang best main hujan. Okay, bye.